Terima kasih pemirsa masih bersama kami di iNews World Inspiring dan Informatif. Pemirsa, seorang pria tanpa identitas atau Mr. X ditemukan tewas setelah terseret arus banjir bersama sepeda motor yang dikendarainya di jembatan Tanjung Pinggir Kota Pematang Siantar. Korban terseret banjir setelah nekat menerobos derasnya aliran sungai yang meluap hingga mencapai ke permukaan jembatan. Seorang pria pengendara motor ditemukan tewas di sekitar 1 km dari lokasi awal korban terjatuh dan terseret derasnya arus banjir yang meluap di jembatan Tanjung Pinggir, Pematang Siantar. Pria tanpa identitas atau Mr. X dievakuasi tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dari aliran sungai dengan kondisi tersangkut di antara tumpukan sampah. Korban lalu dibawa ke ruang otopsi instalasi jenazah Rumah Sakit Umum Jasa Mensaragih Pematang Siantar untuk diotopsi. Hingga Minggu sore, belum ada anggota keluarga yang datang untuk mengambil jenazah korban. Sementara sepeda motor korban hingga kini belum juga ditemukan. Sebelumnya diketahui seorang pengendara motor terseret banjir setelah korban nekat melintasi jembatan yang digenangi derasnya luapan air sungai. Akibatnya korban terseret bersama sepeda motornya dan berhasil ditemukan dengan kondisi tidak bernyawa. Dari Pematang Siantar, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe ya.